Neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan. Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang sudah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut. Mau lihat malaikat maut. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar.